radio, televisi, YouTube. Yeah! Bentar, 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 bentar. Luruskan, diluruskan, Pak. Aduh. Apabila meskipun itu radio, televisi, apa, kalau tidak ada objek suaranya, Pak, mereka mau mempopulerkan apa? Iya, yang nyanyiin siapa? Ya kan harus ada objek suaranya dulu. Suaranya dari mana, Pak? Dari gentong dipukul. Itu kan yang membuat. Gak apa-apa, saya tanya. Ketika seorang Raisa menyanyikan lagu tersebut, nggak pernah diputar di radio, nggak pernah ditayangin di televisi, nggak pernah diupload di YouTube, di sosmed-sosmed nggak ada. Kira-kira terkenal nggak lagu tersebut? Ya enggak. Bahagia sekali. Berakhir bisa melewati berpacu dalam emosi ini. Dan kita akan bacakan skor terakhir. Ternyata tim A berhasil mengumpulkan nilai 50 dan tim B berhasil mengumpulkan nilai. Lagu tersebut. Lagu tersebut. Lagu tersebut. Itu lagu kebanggaan kita sekarang. Ya. Dan seperti yang sudah kita janjikan bahwa tim yang menang akan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa menarik. Ya, hadiah. Dan hadiahnya adalah? Ini dia hadiahnya. Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. TV flat 32 inch yang dipersembahkan oleh minyak goreng rasa stroberi. Bu Lili, apapun makanannya, rasanya tetap stroberi. Silakan bawa pulang. Akhirnya setelah pertandingan itu ada hadiah yang bisa kita bawa pulang. Setidaknya. Mana? Dari kardusnya aja udah betul ini. Jadi ini persembahan dari minyak goreng rasa stroberi. Apapun masakannya, rasanya tetap stroberi. Makasih ya, makasih. 32 in TV flat. TV flat 32 in. Bulan, selamat ya. Di dalam sumur belum ada TV. Betul. Selamat ya. Pak, Bapak ngapain nonton dalam sumur? Tempat nongkrong saya. Oh. Kalian menang loh, bisa dapat TV, selamat ya. Ngiri-ngiri. Ngiri banget, aku ngiri banget. Bentar lagi juga kalian yang ngiri sama aku. Ngiri banget aku. Kok kayak? Gak enak ya. Coba-coba sekalian. Ini teknologi terbaru atau gimana, Mbak? Ya. TV flat 32. TV. Coba lihat lagi. TV flat. Coba buka. Gak pakai sayuran. Ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Coba bisa dikeluarkan. Buka dong. Remote-nya awas, jatuh remote-nya ntar. Iya. Diambil. Hey. Ya, TV flat. Pak, Pak, ini demo atau apa ini, Pak? Ini apa tulisannya? TV. Ini flat atau cembung? Flat. Flat. Rata ya? Pak, ini bukan TV flat, selembar, Pak. Selembar. Pak, itu bukan TV flat, pamflet itu. Terus kardus ini buat apa, Pak? Ya, selamat kepada pemenang mendapatkan TV flat. Nah, tenang. Lu nggak mau TV flat kan? Nggak mau TV flat kan? Taruh di gua jadi TV cembung. TV cembung. Lagu tersebut. Lagu tersebut. Sekali-sekali itu hadiahnya yang benar gitu, Pak. Tenang aja, yang ini hadiahnya benar-benar luar biasa. Spesial untuk pemirsa di rumah yang telah berhasil menjawab pertanyaan kita melalui Twitter. Iya, tadi pertanyaannya adalah ada 8 kotak. Huruf ke-7 adalah A. Tau gitu kita fase atau ya, tahapan yang biasa dilalui oleh calon pengantin. Dan ya, jawabannya atau adalah orang sebelum menikah. Jawabannya? Dan jawabannya yang benar dan tepat adalah ini dia. Ini dia. Jadi bagi Anda yang menang, kita akan umumkan lewat Twitter kita @wp_net. Baik dan selamat, nanti kita akan hubungi. Berarti berhasil mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Luar biasa. Pak, selamat kepada pemenang. Kalau besok saya tidak datang di sini, berarti saya tunggu hadiah dari rumah, yeah. Bapak ya. Lebih real daripada ini apa? Lebih plan. Mau TV cembung. Udah, enggak usah. Baik, silakan dan sekarang.
sekarang seperti biasa kita akan mendengarkan satu motif kata-kata motivasi yang akan mengisi hari-hari dari kehidupan kita, memberikan rasa tersendiri ya. Bagaikan sebutir garam di atas semangkok kobokan ya Pak ya. Baik, kita akan mendengarkan seperti apakah petua-petua bijak setelah dari Bapak. Setelah kita yang lalui tadi, Bapak masih mau ngasih petua Pak? Konklusi. Saya nggak butuh waktu lamanya, hanya sebentar dan sangat sederhana. Iya. Kita bicara masalah berani. Lawan katanya adalah takut. Yang perlu Anda ingat dalam hidup ini, berani karena benar, takut karena salah. Sebab karena memang tidak perlu ditakuti. Berani. Pak, ada nanya lo apaan sih, Pak? Berani. Luar biasa menyentuh sekali ya. Berani menyentuh seperti biasa. Pak, ngasih soal nanya. Apaan sih? Reflek, Pak. Reflek. Syukur lo berasa kan. Besok datang lagi. Ini ya. Ini saya ingatkan. Masih, Pak. Gimana? Berani karena benar. Iya. Takut karena salah. Sebab karena memang tidak perlu ditakuti. Karena itu biasa, jangan ditakuti. Apa itu? Lagi-lagi, itulah dia konklusi yang motivator cemas tuh.